Dilansir dari nasional.okeson.com, Jakarta, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan kepada jajaran Bareskrim untuk segera menuntaskan kasus dugaan penyerangan Laskar FPI kepada polisi di Tol Jakarta Cikampek KM50. Menanggapi hal tersebut, Komjen Agus Andrianto yang nantinya akan ditunjuk jadi Kabareskrim menyebut bakal menyelesaikan perkara tersebut. Selain itu, ia juga menyatakan penyelesaian juga akan menyasar pada kasus-kasus yang menjadi perhatian publik. Pasti, dituntaskan, karena itu atensi Pak Kapolri, kata Agus saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat tanggal 19 Februari tahun 2021. Setelah resmi dilantik nanti, Agus memastikan bakal mendukung penuh program dan prioritas Jenderal Sigit dalam penegakan hukum. Ikuti arah bijak Pak Kapolri, ujar Agus. Agus sendiri resmi dipilih oleh Kapolri Jenderal Sigit sebagai Kabareskrim. Ia saat ini masih menjawab sebagai Kabahar Kampolri.